Agustus membawa berkah tersendiri bagi pengrajin bendera merah putih dan umbul-umbul di Kabupaten Tulungagung. Bagaimana tidak, order permintaan barang meningkat drastis hingga 20% dibandingkan sebelumnya. Setiap menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, membawa berkah tersendiri bagi para pengrajin bendera merah putih dan umbul-umbul di Kabupaten Tulungagung. Sebab order permintaan barang meningkat hingga 20% dibanding hari biasa. Meningkatnya orderan ini terjadi sejak pertengahan bulan Juli lalu. Bendera dan umbul-umbul ini dibuat dengan beragam ukuran sesuai permintaan pemesan. Namun yang paling banyak diminati para pelanggan yakni bendera sedang dengan ukuran 80 x 120 cm. Karena sebagian besar masyarakat di kampung lebih memilih memasang bendera dengan ukuran tersebut. Sementara untuk model umbul-umbul yang banyak dipesan adalah model klasik. Meski mengalami peningkatan pesanan, namun jumlah tersebut tergolong menurun 10% dibanding tahun sebelumnya. Yang menjadi penyebab salah satunya agenda pelaksanaan pemilu serentak dan hari jadi kota maupun kabupaten. Kalau untuk tahun ini, untuk luar kota memang ada permintaan, tapi untuk lokal wilayah Tulungagung kayaknya berkurang permintaannya. Kenaikan luar kota sampai berapa, Pak? Sekitar 20%-an, Mas. Tapi memang kalau luar kota juga termasuk penurunan juga, cuma hanya sekitar, kalau dulu sampai 30%, karena sekitar 20%-an. Berapa, Pak, jumlahnya itu, Pak? Ya, kalau sudah keluar, sudah ribuan, Mas. Sudah terhitung. Nah. Yang paling banyak diminati yang model gimana, Pak? Untuk tahun ini yang banyak keluar model lurus. Jadi merah putih lurus. Merah putih lurus mulai 5 meter, 4 meter, sampai 6 meter. Dijual mulai harga berapa, Pak, ini? Mulai harga Rp20.000 sampai Rp45.000 ada. Itu bisa, Pak, umbul-umbul atau bendera itu? Umbul-umbul. Bendera malah sudah keluar sejak mulai Juni kemarin. Juni-Juni sudah keluar. Kalau bendera, ukuran apa yang paling banyak? Sekarang ukuran kampung, Mas. 80 x 120 yang banyak yang keluar. Kalau ukuran kampung standar tiang bendera 3 meter itu. Untuk bendera dijual mulai harga Rp10.000 hingga Rp130.000 per buah. Sedangkan umbul-umbul dijual antara Rp20.000 hingga Rp45.000 per buah. Selain untuk memenuhi permintaan lokal, barang tersebut juga dikirimkan ke sejumlah daerah di wilayah Jawa Timur seperti Surabaya dan Malang. Khairul Abadi, Surabaya TV.